Caps pakai motor foodies. Bukan-bukan deng, Makan Receh bukan mau ngajakin foodies jalan-jalan motoran kok. Tapi kali ini Makan Receh bakalan ngasih rekomendasi kuliner yang unik bingit soalnya jualannya pakai motor nih foodies. Bakso pakai gerobak motor, itu mah udah biasa. Chiller, wah itu mah juga udah biasa banget. Tapi kalau nasi pecel, nah langka banget gak sih? Lokasinya yang strategis ada di area perkantoran, jadi bikin nasi pecel ini prima donna foodies. Kapan lagi ya kan bisa makan sehat tapi tetap recehan? Halo foodies, jadi aku sekarang lagi ada di area perkantoran, aku lagi nungguin teman. Cuman gak datang-datang dari tadi, terus aku keburu lapar. Dan aku lihat dari tadi kayaknya rame banget di sini nih. Terus unik lagi, pakai motor, ada warung nasi pecel Klaten. Penasaran gak sih? Yuk, kita langsung aja cobain. Manusia-manusia kantoran di daerah Palmerah pasti udah gak asing nih sama gerobak pecel yang satu ini. Soalnya udah jualan sejak tahun 90-an nih foodies. Pelanggan setianya juga gak sedikit loh. Bayangin aja seharinya 12 kilo beras bisa ludes. Ibu, ini saya baca warung nasi pecel Klaten ya? Iya, betul. Biasanya kalau warung nasi pecel Klaten itu kan Madiun. Nah ini kok dari Klaten, bedanya apa nih? Bedanya kan orang tua dari Klaten, terus Klaten juga punya khas pecel. Jadi beda di sana bumbunya mungkin ya mas ya. Oh bumbunya, ya. Oke. Biarpun nasi pecel udah menyebar ke seluruh penjuru, hafalnya jangan cuma pecel Madiun doang dong foodies. Dengan cita rasa bumbu pecel yang lebih kemanis pedas, pecel Solo punya ciri khasnya tersendiri. Kalau di daerah asalnya sih, pecel ini lebih ikrip disebut pecel deso. Menu yang jadi andalan di sini, nasi pecel dengan lauk tempe orek dan telur dadarnya foodies. Definisi comfort food banget gak sih yang gak perlu mihil ya kan? Pecel Solo atau pecel deso, pasangannya lebih cocok kalau pakai beras merah foodies. Makanya di sini selalu sedia nasi merah. Tapi buat yang lebih doyan nasi putih juga gak perlu khawatir kok, ada juga. Tinggal tambahin tuh sayur pecelnya. Wih, mantep nih foodies, pakai kangkung ya. Ada kangkung, ada kacang panjang tuh. Terus ada toge. Mantap. Oke, sayurnya udah, lanjut disiram sama bumbu pecelnya dong. Nah, ini bumbunya ibu bikin sendiri atau gimana, Bu? Iya, bikin sendiri. Paketan wajib nasi pecel yang nggak boleh ketinggalan nih, tempe orek dan telur dadar ya, foodies. Menyajikan konsep yang semi-semi warteg kayak begini, di sini tersedia beragam lauk tambahannya juga. Total nih, sampai belasan lauk pauk lauk komplit abis ya. Oke, racik-raciknya udah, kurang apa lagi nih ya? Kurang icip-icipnya, ya nggak sih? Enak foodies, enak. Pecelnya seger, mantap. Widih, approve nih by Rainer foodies. Beragam sayurnya mulai dari kangkung, kacang panjang, dan toge dimasak dengan pas. Jadi makanya teksturnya tetap nyegerin, nggak lembek tuh samsek. Terus juga ini pecelnya beda dari yang lain gitu. Maksudnya bedanya tuh kayak aku biasanya makan pecel pakai nasi, tapi nasinya nasi putih gitu kan. Nah ini nasinya nasi merah, jadi benar-benar menyehatkan, mantap. Sayur mayur dipadu nasi merah kayak begini nih, yang namanya sehat tapi nikmat ya foodies. Yuk yang biasa ngitungin kalori, cus ngumpul dulu sini. Perpaduan yang cocok nih, ditambah siraman bumbu kacang yang diracik spesial, bikin setiap suapan berasa endes abis. Si pecel ini, kenapa aku bilang segar? Karena memang sayur-sayurannya fresh, terus juga perpaduan antara tadi dengan telur, terus sama ikan tongkolnya. Ini tongkolnya juga enak, bumbunya enak, terus juga tekstur dari si daging tongkolnya juga lembut. Ini mantap. Widih, Rainer aja sampai ketagihan gitu tuh foodies, nggak berhenti nyuap dia. Tapi biarpun makan banyak, no need to worry. Karena kandungan gizinya udah pasti super komplit. Kata siapa kalau mau healthy lifestyle ke Rumi Hill? Haduh, kurang jauh ini mainnya ya. Dengan harga 8.000 aja foodies, iya 8.000. Foodies udah kejamin dia tuh bakalan puas nyobain seporsi nasi pecel di sini. Mantap jiwa. Oke foodies, lihat Rainer udah seger banget.
fresh. Ini dari semuanya Rainer kasih bintang 5. Wih, paket komplit. Yang doyan makan Pudis langsung aja ke sini. Oke. Pokoknya makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan.